Hello Tato, welcome to our channel. Kali ini kita akan mereview salah satu hoverboard atau skuter kekinian. Penasaran kan tipe apa? Namun sebelum itu jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan konten-konten menarik tentang kendaraan listrik selanjutnya. Nah, kali ini kita ada di salah satu tempat wisata, namanya adalah The Lawu Park, yang berada di Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Kali ini saya membawa salah satu skuter listrik, namanya adalah Uwinfly Mi Scooter. Nah, di tipe ini, salah satu skuter listrik yang baru tren banget ya teman-teman, yang baru banyak isi yang cari review tipe ini, karena tipe ini sangat simple dan juga nyaman dipakai ya. Nah, skuter listrik ini memiliki spesifikasi kecepatan bisa mencapai sampai 16 km per jam dengan jarak tempuhnya adalah 20 km. Nah, selain itu, tipe ini dilengkapi dengan tuas ya. Kalau dilihat dari sini nih, akan kelihatan tuas yang berfungsi untuk mengalihkan arah belok ke kanan dan ke kirinya. Ini juga bisa dinaik turunkan ya teman-teman. Jadi kalau mau diturunkan nih, tinggal disesuaikan dengan posisi badan kita. Nah, kalau teman-teman pengen tanpa tuas, tinggal diturunkan sampai segini nih, baru kalian bisa jalankan unitnya. Ataupun untuk pemakaian secara langsung yang lain, kalian bisa arahkan tuasnya sesuai dengan setinggi kita, karena dia berfungsi untuk belok kanan dan ke kiri. Nah, untuk cara pemakaiannya pun sangat mudah sekali, tinggal dihidupkan unitnya. The Bluetooth device is ready to pair. Nah, kalau sudah seperti ini, dia sudah siap untuk dipakai. Tipe ini menggunakan jenis baterai lithium 36 volt 4,4 ampere, dilengkapi dengan dua dinamo ukuran 350 watt di kedua bannya. Sedangkan bahannya adalah alloy height elastic dan beban maksimalnya 70 kg. Kelebihan tipe ini adalah dilengkapi dengan tuas yang sangat memudahkan pengendara untuk berbelok arah. Terus praktis dibawa kemana-mana, ada lampu LED pada sisi bannya, terlihat menarik dan aman di malam hari. Sedangkan kekurangannya adalah tipe ini nggak bisa dipakai di jalanan yang naik ya, dan kurang cocok untuk jalanan yang kurang rata karena beresiko jatuh. Nah, itu tadi ya informasi dan review menarik terkait hoverboard atau Sigway Uwinfly Mi Scooter. Semoga informasi yang kita berikan ini bisa bermanfaat buat sobat Volta Auto dimanapun Anda berada. Jangan lupa tinggalkan pendapat atau masukan ya buat kita di kolom komentar kita, dan terima kasih.